Piramid Ibu Nani di Putihku, ternyata ada piramid di sini. Ini tertutup tanah. Ini tujuannya adalah sebagai inkubasi hingga petani di sekitar. Baik Pak, jadi saat ini kami bekerjasama dengan TSTH yang dikelola oleh TSTH, kita nanti kolabnya Pak. Kita kerjasama pertama membuat untuk kita sudah menggunakan drone. Yang kedua kita menggunakan sensor untuk mengetahui optimasi NPK-nya Pak, juga nutrisi mikro makronya. Dan juga yang ketiga kita akan mengembangkan selain sensor-sensor tanah, sensor udara, juga mengembangkan ada rover Pak. Rover itu seperti robot sehingga kita nanti bisa menyiram secara bersama-sama. Sementara yang ini tahap pertama yang kita buat Center of Excellence ini. Ada di sini itu luasnya adalah 12.000 hektar di Sumatera Utara. Untuk luas pengembangan sampai 2024 itu ada 1.200, itu di Kabupaten Tembang Sudutan dan Papua Barat. Sedangkan yang lainnya itu di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di 1.200 sampai 2024. Ini adalah luas yang efektifnya Bapak Ibu. Kalau luasan yang terlihatnya itu kurang lebih adalah 4.000. Ini ada dua Bapak Ibu menggunakan APL dan juga menggunakan perhutanan sosial. Sedangkan kabupaten kedua yang saat ini sudah bergerak itu adalah di Papua Barat. Seluas 200 hektar. 2024 nanti 200 hektar.
itu ada di daerah sebelah sini Bapak Ibu. Dan daerah ini pengembangan yang biru itu adalah area pengembangan pabrik, itu jadwalnya pasti. Tapi kalau ini membangun kebudayaan, agriculture. Jadi culture-nya itu yang butuh waktu lama, dan kedua lahannya juga butuh waktu lama. Apalagi lahan di sini tadi pH-nya rendah 4,5. Jadi crop-nya biasanya tidak maksimal, maka perlu pematangan lahan. Nah, maka 2-3 tahun itu diperlukan, dan ini luar biasa. Tadi sudah ada pilihan komoditi andalan. Keputusan food estate ada di Sumut ini, rasanya kita nggak percaya. Tapi ternyata berhasil dan sukses. Dan mungkin ini adalah satu contoh yang luar biasa sekali untuk di food estate, di mana kita juga lihat bahwa di sini langsung dipilih komoditi yang cocok dengan lahannya. Selama ini food estate yang di tempat lain, mohon maaf, walaupun sukses, tapi mereka tidak melihat bahwa jenis tanahnya, benihnya, terus juga pupuknya, terus pastinya adalah benih yang disediakan. Sehingga yang dibilang adalah food estate gagal. Itu paling high ya, merah. Jadi ini sekarang udah pada grade apa, Glenn? Sekarang ini grade yang basah, busuk, ini belum matang, Bu. Jadi belum pedas. Tapi ini maksudnya kita lihat dari panjangnya ini udah mantap. Oh gitu ya? Iya, sudah bagus. Sudah bagus. Usia berapa ya, Bu? Ini usia berapa? Ini udah kita tanam dari April, Pak. Jadi sekarang ini udah panen kedua, ketiga. Ini dairy iri, Pak. Iri belum kebagian ya. Ini asal sukses dulu satu ini kita. Oh nanti kalian panen setelah merah ya? Iya Pak, betul. Oh ini, ya. Ini Pak. Dalam 2 minggu. 2 minggu di 300 Pak. Oh jadi 600 juta. Iya, betul Pak. Dalam 3 bulan, 4 bulan. Dalam 4-5 bulan, mulai panennya 6 bulan. Jadi berarti 100 juta sebulan. Tahun ya. Nah, suka binatang. Mereka ini peneliti-peneliti kan ini udah suka. Ini kan mereka dapat aku kasihan. Dia bisa menyesuaikan sama si Edi. Kalau matahari terlalu terik, dia akan tutup. Kalau cerah, dia akan buka. Ini mau teras, diatur di rumah yang nanti akan kita lihat.